Halo Sobat Mata Kita. Sejarah panjang permusuhan yang terjadi antara Israel dan Iran diawali pasca revolusi Islam Iran pada tahun 1978 yang menumbangkan kekuasaan dinasti Pahlavi. Jatuhnya rejim Pahlavi membuat Iran berada di bawah naungan tokoh Islam Syiah yang menjunjung tinggi sentimen anti-Israel. Sekarang, dengan kepemimpinan baru di masing-masing negara usai pemilu maupun transisi pemerintahan, kondisi hubungan kedua negara ini pun kembali menarik untuk kita bahas, Bos. Sebab Naftali Bennett, Perdana Menteri Israel yang baru menggantikan Benjamin Netanyahu, dan Ebrahim Raisi yang terpilih menjadi Presiden Iran menggantikan Hasan Rouhani, saling membenci satu sama lain. Wah, agak-agak gimana gitu, Bos. Kedua pemimpin baru Iran dan Israel ini. Meskipun kebencian antara Iran dan Israel sangat kuat, itu tentu belum cukup menjadi alasan kedua negara untuk menyatakan perang dan saling bertempur satu sama lain, Bos. Meski demikian, dunia tertarik membandingkan kekuatan militer dari masing-masing negara ini. Ya, berandai-andai apa yang dapat terjadi apabila perang antara Iran dan Israel suatu saat nanti meledak, Bos. Berikut adalah penjelasan perbandingan kekuatan militer Iran-Israel berdasarkan The Military Balance 2021 yang dipublikasikan oleh lembaga think tank terkemuka di dunia, International Institute for Strategic Studies atau IISS. Dan kita tidak menggunakan data Global Firepower, Bos. Lah, kenapa, Bos? Ya, terkadang Global Firepower tidak selalu menggunakan data yang tepat atau bahkan kurang akurat, Bos. Bahkan beberapa data kurang bisa dipastikan kebenarannya. Jadi kita akan menggunakan data dari lembaga The Military Balance 2021 untuk dapat melihat perbandingan secara real time. Tapi sebelum kita lanjut membahas, kami mengundang kalian yang baru menonton channel ini untuk menjadi sobat mata kita dengan padamkan tombol subscribe dan loncengnya. Jangan lupa like dan share videonya agar semakin banyak orang mendapat info terbaru dari mata kita. Oke, kita lanjut, Bos. Berdasarkan jumlah personil, jika membandingkan jumlah personil militer Israel dan Iran sangatlah tidak sebanding. Bagaikan David versus Goliath, Bos. Ada perbedaan signifikan atas jumlah warga negara, geografis, dan doktrin militer yang digunakan. Dikutip dari The Military Balance 2021, total personil militer Iran berjumlah sekitar 610.000 prajurit, yang terdiri atas 350.000 prajurit angkatan darat, 18.000 prajurit angkatan laut, 37.000 prajurit angkatan udara, 15.000 prajurit anti udara, dan 190.000 prajurit Korps Garda Revolusioner Islam Iran. Militer Iran juga diperkuat dengan kekuatan paramiliter yang berjumlah 40.000 prajurit. Kekuatan itu pun disokong oleh 350.000 prajurit cadangan apabila diperlukan. Dengan jumlah personel yang besar, Iran memegang posisi pertama sebagai negara dengan prajurit terbanyak di Timur Tengah, Bos. Menengok ke Israel, tentu jumlahnya sangat jauh berbeda, Bos. Mengutip The Military Balance 2021, Israel memiliki personel militer sebesar 169.500 prajurit, yang terdiri dari 126.000 prajurit angkatan darat, 9.500 prajurit angkatan laut, dan 34.000 prajurit angkatan udara. Militer Israel juga mendapat dukungan kekuatan paramiliter sebesar 8.000 personil. Ya, walaupun jumlah personil angkatan darat Israel terlihat cukup besar, angkatan darat Israel sendiri sebenarnya hanya memiliki 26.000 prajurit profesional. Sedangkan 100.000 lainnya merupakan prajurit wajib militer yang mereka rotasi setiap 2 hingga 3 tahun sekali, Bos. Pemerintah Israel juga mengalokasikan lebih dari 400.000 prajurit cadangan apabila perlu dimobilisasi dalam keadaan darurat untuk mendukung kekuatan utama militernya. Jadi, berdasarkan perbandingan pertama, tentu Iran akan lebih mendominasi dari segi jumlah personel, Bos. Yang kedua, berdasarkan alutsista darat. Perbandingan alutsista Iran dan Israel tentunya dapat terlihat jelas dari teknologi yang mereka gunakan. Ketika Israel yang sudah mengandalkan banyak teknologi modern pasca tahun 2000, Iran masih mewarisi banyak teknologi tempur dari Perang Dingin, Bos. Data alutsista yang ada tidak dapat kita tampilkan semuanya, karena beberapa alutsista ada yang bersifat rahasia, atau dengan kata lain dirahasiakan, Bos, alias bukan konsumsi publik.
Dikutip dari The Military Balance 2021, alutsista darat Israel dipenuhi berbagai jenis peralatan seperti berikut. Sedangkan alutsista darat Iran berdasarkan The Military Balance 2021 antara lain, oke, lanjut. Berdasarkan alutsista udara, pertempuran modern di darat maupun di laut hanya bisa dimenangkan ketika wilayah udara berhasil dikuasai. Para ahli militer yang jelas bukan abal-abal juga meyakini konfrontasi pertama antara Iran dan Israel jika perang terjadi suatu saat nanti akan berpusat di udara, bos. Masing-masing angkatan udara dari kedua negara akan menjadi ujung tombak. Israel sendiri sudah pernah terlebih dahulu melancarkan serangan udara terhadap Iran. Lebih tepatnya, pejuang asal Iran yang berada di Suriah atas alasan keamanan Israel yang terancam. Nah, berikut kekuatan alutsista udara Israel sesuai dengan The Military Balance 2021. Israel memiliki total 352 pesawat tempur dengan kemampuan kombat, dan 322 sudah sepenuhnya dimodernisasi. Setelah dimanjakan dengan kekuatan udara Israel, berikut adalah alutsista udara Iran sesuai The Military Balance 2021. Iran memiliki total 336 pesawat tempur dengan kemampuan kombat dan belum sepenuhnya dimodernisasi, serta 94 jet tempur semi-modern. Yang keempat, berdasarkan alutsista laut, terjadinya konfrontasi laut antara Israel dan Iran dinilai sangat tidak mungkin untuk terjadi melihat kondisi geografis yang membatasi kedua negara. Ini menurut pendapat para pengamat militer yang bukan kelas kaleng-kaleng ya bos. Israel berbatasan dengan Laut Mediterania, sedangkan Iran yang berbatasan dengan Laut Kaspia, Laut Arab, dan Teluk Persia. Letak geografis yang jauh serta strategi pertempuran laut yang berbeda di masing-masing negara menyebabkan kecil kemungkinan pertempuran laut terjadi. Oleh sebab itu, jika mengutip The Military Balance 2021, maka kekuatan alutsista laut Israel berfokus pada sedangkan untuk Iran, berdasarkan The Military Balance 2021, kekuatan angkatan laut kebanggaannya antara lain, terakhir, berdasarkan anggaran pertahanan. Karena terbatasnya informasi yang tersedia mengenai anggaran pertahanan suatu negara, tidak dapat dipastikan apakah semua informasi yang tersedia di internet dapat dipercaya, bos. IISS hanya berhasil mendapatkan data anggaran pertahanan kedua negara per 2019. Ternyata perbandingan anggaran pertahanan yang dimiliki Israel dan Iran tidak terpaut jauh. The Military Balance 2021 menyebutkan, anggaran pertahanan Israel pada 2019 sebesar $19.3 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 278 triliun rupiah. Sedangkan anggaran pertahanan Iran di tahun yang sama sebesar $17.4 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 250 triliun. Meskipun demikian, Israel sebagai sekutu Amerika Serikat seringkali mendapat bantuan dana pertahanan dari Washington dengan jumlah yang cukup besar, bos. Mereka juga kerap mendapat potongan harga jual alutsista buatan Amerika Serikat. Hingga kini, belum diketahui pasti bagaimana respon kedua negara dalam menyikapi perbedaan kepentingan satu sama lain di bawah komando pemerintahan yang baru. Tetapi dapat dipastikan, kemungkinan perang antara Iran dan Israel masihlah sangat kecil, bos.
sebelum Iran memutuskan untuk menggenjot produksi uraniumnya dan menciptakan senjata nuklir mereka. Nah, itulah tadi perbandingan kekuatan antara kedua negara Timur Tengah ini, bos. Kita berharap sih damai-damai aja ya, bos. Tapi jika memang mungkin akan terjadi perang antara kedua negara ini, siapa yang bakal menang menurut kalian nih, bos? Iran atau Israel nih? Boleh nih mimin dengar pendapat kalian di kolom komentar. Salam Sobat Mata Kita.